Gentle lah, aku kata ni benda paling sedap aku pernah masak tahun ni. Bukan nak kata makanan lain tak sedap, tapi yang ni paling sedap. Tengah tempat panggil makanan ni pulau ataupun pilaf, tapi kat Uzbekistan dia pun panggil plov. Cara nak buat dia pun senang, mampu aku cerita mula. First, potong daging petak-petak dalam 2-3 inci dah lah. Daging yang pakai ni batang pinang luar. Kalau mau pakai daging pejai tu dia lambat sikit masak, tapi tak apa, goreng sampai garing. Then masukkan bawang Holland yang dah dipotong nipis, bagi dia lembut, look sinar dan naik bau. Baru kita masukkan carrot. Sajalah aku potong mancis sebab aku tengok video dari YouTube dia pun buat macam ni. Tak tahu lah betul ke tak. Next, serbuk kunyit sikit, serbuk dia hitam, garam, serbuk paprika dan nasi. Berah basmati aku pakai ni yang dah steam, so tak payah rendang pun dah. Kalau apa pakai jenis yang parboil basmati, ha tu kena rendang 3 jam lah. Umban nasi kita dalam periuk nasi, tau kacang kuda sikit, nak bagi nampak ke Uzbekistanian kita tu. Tak tahulah tradisional ke tak. Nak masak sama juga pakai teknik menjari. Tabuk setengah sudu jintan manis, bawang putih sebiji yang berbelah dua letak dah tu, cabai 2 biji yang jangan belik, sebab ni memang dia punya teknik. Yang nasi tu apa kena rasa lu, kalau tak cukup masin letak je chicken stock. Lepas dah masak, bawang putih dengan cabai tu dia akan jadi lembut berbelah atas tentu je. Tapi yang kita nak lembut ni daging, dan alhamdulillah lembut tu kalau lembut sikit gitu boleh buat serunding. Dan kalau apa tak jaya ada lembu, apa try lah buat nari.